Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa ila abihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in. Wa tabi' tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ila abihi wa ummihi wa sayyidina wa ulama'ina as-salihin wa ulama'ina al-ba'in. Wa ila abihi wa mashayikhina ذوي الحقوق الواجبات علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وخصوصا إلى إخواننا في فلسطين وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال الله سبحانه وتعالى وأقيم الصلاة لذكر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وألحقنا بالصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Sedang jemaah di Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama pada waktu ini. Sementara kita masuk waktu Jumaat, kita mengisi waktu untuk kita adakan sesi perkongsian tazkirah. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan ini mendapat manfaat kita untuk dunia dan di akhirat kita. Jadi pada waktu ini saya suka nak berkongsi dengan tuan-tuan sedang jemaah sekalian. Kebetulan saya melihat kitab yang ditulis ataupun yang dikeluarkan, diterbitkan oleh Jabatan Mufti Negeri Selangor, yang mana kitab ini asalnya daripada kitab Al-Arba'in Fi Usuluddin, kitab Imam Al-Ghazali. Dia tulis kitab 40 perkara, 40 asas agama. Maka dibahagikan kepada empat asas agama itu, dibahagikan kepada empat, antaranya ialah mengenai 10 asas ibadah, akidah dan juga akhlak dan juga tentang tazkiyatun nafs. Yang saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dan tuan-tuan sedang jemaah sekalian adalah mengenai asas ibadah yang pertama disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Bagi saya amat menarik untuk kita kongsikan pada waktu ini. Mudah-mudahan dia akan menambahkan tahsin as-salah, pengukuhan sembahyang kita. Mungkin ada di kalangan kita yang berkata kita dah biasa, terlalu biasa mendengar tentang sembahyang, 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 sembahyang. Dan kita pun dah sembahyang, dan sikit lagi kita pun semayang. Mungkin ada yang kata tak sesuai untuk kita bincangkan tentang semayang kerana kami ini dah semayang. Kalau nak bincang tentang semayang, bincanglah kepada orang yang tak semayang lagi.
Sebenarnya Imam Al-Ghazali menulis kitab ini untuk orang yang beriman. Untuk orang yang beriman. Karena setiap daripada orang yang beriman, kita sangka ibadat yang kita lakukan sudah diterima oleh Allah. Sedangkan berlawanan dengannya. Maka sebab itu ulama menulis kitab yang pelbagai untuk memberi kefahaman kepada kita bahawa kepentingan kita mentahsinkan solat kita supaya solat kita diterima oleh Allah. Rata-rata daripada kita, kebiasaan kita bila kita sembahyang, kita rasa kita sudah sempurna melaksanakan sembahyang tersebut. Tetapi dari pandangan ataupun dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala, terlalu banyak cacat celanya sehingga dalam hadis menyebutkan sembahyang itu sehingga Allah campakkan kembali sembahyang itu kepada kita. Ini yang membimbangkan kita. Kerana kita biasa melakukan ibadah tapi kita tak sedar ibadah yang kita lakukan Allah tidak terima. Sangat bahaya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, tadi di awal saya menyebutkan menyebutkan atau membaca sebahagian daripada firman Allah. Allah kata walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bihi. Ini Allah Ta'ala sebut bagi orang yang beriman. Dia tak sebut kepada orang munafik, dia tak sebut kepada orang fasik, dia tak sebut kepada orang maksiat, dia sebut kepada orang mukmin. Sebab itu kita sama-sama bincangkan supaya ada sedikit, tak banyak sedikit, yang boleh kita improve sembahyang kita supaya diterima oleh Allah. Kalau ikut kitab ini, dalam usul yang pertama bab solat ini, Imam Ghazali dia kata, dia minta kita, diajar kepada kita supaya kita memberikan tiga perhatian untuk mengekalkan solat ataupun untuk mendapatkan solat yang diterima oleh Allah Ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut yang sebagaimana saya sebut di awal, yang bacakan di awal tadi, Allah kata walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bih. Orang yang beriman, mereka-mereka yang beriman itu beriman kepada akhirat. Kita beriman kepada akhirat dan mereka beriman kepada Al-Quran. Yu'minuna bi, beriman kepada Al-Quran. Kita beriman kepada akhirat, kita beriman kepada Al-Quran. Maka kita beriman. Baik. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyambung kembali wa hum ala salatihim yuhafizun. Yang ini kalau tuan-tuan tengok, rukun Islam ada lima. Salah satu daripada rukun Islam itu adalah solat, sembahyang. Kalau ayat ini kita perhatikan, Allah Ta'ala sebut di awal itu ialah mereka yang beriman kepada akhirat dan beriman kepada Al-Quran. Ini rukun iman. Dalam 6 rukun iman disebut di awal ayat ini 2 rukun iman. Dan di akhir ayat ini Allah tekankan wahum ala salatihim yuhafizun. Maknanya apa dia? Allah nak beritahu kepada kita, kalaulah kita mengaku dan kita pun mengaku bahawa kita beriman kepada akhirat dan kita beriman kepada Al-Quran, Allah kata, kalau kamu beriman kepada Al-Quran, beriman kepada akhirat, kamu kena buat sesuatu. Buat sesuatu. Kita kena buat sesuatu. Apa dia buat sesuatu? Allah kata, wahum. Wahum itu kembali kepada kita. Yang beriman kepada akhirat, beriman kepada Al-Quran. وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Maknanya orang yang beriman kepada akhirat dan beriman kepada Al-Quran mestilah mengerjakan dan memelihara sembahyang. Dalam surah Al-An'am ini, Imam Ghazali dia nak katakan bahawa ayat ini Allah Ta'ala sebut yuhafizun, menjaga. Kita dalam bab menjaga ni tuan-tuan, kadang-kadang kita jaga. Penjagaan kita, ada penjagaan yang luaran, ada penjagaan yang dalaman. Contoh, kita ambil penjagaan dari sudut kesihatan. Kita berjoging, kita bersenam, kita berlari, kita hiking. Tapi kalau kita tak jaga yang dalaman, kita rosak juga. Kita jogging, pemakanan tak jaga, sia-sia saja. Itu contoh. Jadi dia nak beritahu kepada kita bahawa wahum ala salatihim yuhafizun, sembahyang kita mesti kita jaga
perkara yang melibatkan sembahyang itu perkara-perkara anggota zahir, dan juga kita kena menjaga perkara-perkara anggota batin yang duduk di dalam jiwa kita. Jadi dalam sembahyang itu kita kena menekankan kedua-duanya. Kalaulah kita mengaku kita beriman kepada hari kiamat dan beriman kepada Quran, kalau kita tak menjaga kedua-duanya, kalau kita tidak menjaga kedua-duanya, kita tidak termasuk orang yang beriman kepada akhirat dan orang yang beriman kepada Quran. Kenapa dia kata orang yang menjaga solat yang pada luaran dan dalaman itu termasuk dalam golongan orang yang beriman kepada akhirat? Kerana orang yang di akhirat esok baru dia tahu sembahyang dia tadi Allah tak terima. Sekarang kita tak tahu Allah terima tak terima sembahyang kita. Di akhirat esok Allah tak terima, Allah campak semula sembahyang. Kamu sembahyang, kamu ni sembahyang, asal sembahyang campak. Ya, tak ada nilai sembahyang. Begitu juga yu'minu nabi, iaitu beriman kepada Al-Quran. Kalau kita kata kita orang yang beriman kepada Al-Quran, kita baca Al-Quran, sedangkan dalam Al-Quran menyuruh supaya kita memberi fokus ataupun memelihara perkara-perkara batiniah dalam jiwa kita ketika sembahyang. Yang ni kadang-kadang kita ambil kita tak cana, kita ambil, kita tak peduli. Yang penting aku sembahyang, bangun, berdiri, rukuk, sujud, bagi salam, habis. Enough. Tak perlu lagi aku nak buat apa. Kenapa nak apa lagi? Sebab dah baca lah. 13 rukuk dah cukup. Tak boleh macam tu, tuan-tuan. Nanti di akhirat esok Allah persoalkan kita. Kalau kita nak baca kan, secara menyeluruh hal ini memang panjang lah. Tapi kita ambil pedoman ataupun panduan yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Dia kata apa? Kenapa Allah Ta'ala kata begitu? Jaga zahir dan batin, barulah kita dikategorikan orang yang beriman kepada akhirat dan juga beriman kepada Al-Quran. Kerana orang yang beriman kepada akhirat, dia percaya bahawa setiap ibadat dan tindakan yang dibuat, Allah akan hisab satu persatu. Allah tahu dalam sembahyang kita cakap apa, Allah tahu dalam hati kita buat apa, Allah tahu. Pada luaran kita, orang tengok sembahyanglah, takbir, rukuk, sujud, bagi salam. Tapi dalam hati kita, Allah sahaja yang tahu. Sedangkan Allah kata innallaha la yanzuru ila ajzabikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah perhatikan apa yang ada dalam jiwa kita. Jadi kalau kita tak memahami hal ini, kita biarkan saja. Kita sembahyang-sembahyang, asal sembahyang-sembahyang. Tapi sepanjang daripada kita takbir sampai memberi salam, sepanjang itu dalaman kita hilang keseluruhannya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah campak balik sembahyang kita pada kita, sudah Allah tak terima sembahyang kita. Dan Allah Ta'ala sebut dalam firman lagi, wa aqimus solah. Ini ayat ini menyebutkan tentang dirikan sembahyang. Ini ulama bahas panjang tentang mendirikan sembahyang. Mendirikan sembahyang itu benar-benar sungguh dia dilaksanakan sembahyang. Maknanya tidak boleh ada rasa malas, tak boleh rasa macam nak cepat-cepat, rasa macam perasaan-perasaan selain daripada bersungguh. Mesti kita sembahyang sungguh. Kita menghadap Allah, kita nak mengada Allah, kita nak berbual-bual dengan Allah, dengan bacaan-bacaan kita, dengan bacaan yang bersungguh, dengan pergerakan yang bersungguh. Ini dikatakan aqimus solah, orang yang mendirikan sembahyang. Dan firman Allah Ta'ala yang lain lagi, Allah Ta'ala sebut Allah sebut wa aqimus solata li dzikri. Ini satu lagi, yaitu mendirikan sembahyang itu yang dikatakan penjagaan terhadap yang batin dalam jiwa kita adalah ingat kepada Allah. Tuan-tuan, kita mula takbir itu kita dah ingat macam-macam. Jadi kita kena tahsin, kita kena betulkan cara sembahyang kita. Bermula takbir, kita dah bersedia zahir dan batin kita, ingatan kita, fikiran kita, hati kita, lidah kita, anggota kita menghadap Allah saja, tak boleh selain daripada. Kalau sekiranya ingatan kita mengingatkan kita selain daripada Allah, patah balik semula ke belakang. Patah balik, kita menghadap Allah.
Sebab itu ulama meletakkan sesiapa yang sembahyang tidak merasai dia sebagai hamba Allah ketika dia sembahyang, sembahyangnya tak sah ataupun sembahyangnya tidak diterima oleh Allah. Kita takbir sampai pergi salam. Cuba kita muhasabah diri kita, daripada kita sembahyang tadi kita takbir sampai pergi salam, ada tak perasaan aku ini hamba Allah, aku sekarang ni sembah Allah? Kalau tak ada, tuan-tuan, sembahyang tu kosong, nanti tak bagi apa-apa, malahan Allah tak suka. Sebab apa? Hipokrit. Kita buat sesuatu amalan yang mana pada penghayatan kita tidak lakukan, kita tidak meluahkan dalam hati kita dengan apa yang kita tunjukkan. Macam orang munafik lah, tuan-tuan. Orang munafik luar ditunjuk, dalaman tak ada apa. Jadi kita tak mahu sembahyang kita beribu rakaat sekalipun, kalau kita ulang-ulang-ulang, umur 20 tahun, umur 30 tahun, umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, kita ulang sembahyang yang begitu saja sampai kita mati, sangat rugi. Sebab itu ulama memberi perhatian sangat kepada yuhafizun, jaga anggota kita dalam melakukan sembahyang supaya sah pada sembahyang kita. Jaga juga anggota, yakni batiniah kita, supaya makbul sembahyang kita. Jadi sah dengan makbul berbeza. Sah dan makbul itu berbeza. Maka kita perlu jaga. Baik, tuan-tuan dan tuan-tuan yang rahmati Allah Ta'ala. Kemudian, saya buat ringkas saja. Imam Ghazali meletakkan ada tiga cara, tips pemerhatian yang perlu kita buat supaya sembahyang kita menjadi sempurna. Perbahasan ini panjang, tapi masa yang terbatas kita sebut sambil lalu saja, sepintas lalu saja. Yang pertama, dia kata, kalau kita nak supaya zahir kita, batin kita, kebersamaan kita kepada Allah Ta'ala, zahir kita jaga, batin kita jaga, mesti bermula daripada berwuduk ataupun daripada taharah, mandi junub ke apa ke, sebelum daripada sembahyang. Mesti daripada itu, bukan bermula daripada takbir. Sembahyang itu memang betul daripada takbir sampai pergi salam, tapi nak mendapatkan sembahyang yang diterima oleh Allah, bermula daripada taharah, bermula daripada kita, pakaian kita. Di pakaian kita, kita pergi kerja, pergi masuk tandas berapa kali, macam mana kita dengan seluar kita, seluar dalam kita macam mana. Jangan kita ambil tak peduli je, kita terasa bahawa kita ada najis tapi kita belasah je. Tak boleh, tuan-tuan. Itu kan ada hadis Nabi SAW, ada orang yang diseksa oleh Allah Ta'ala disebabkan dia abaikan perkara tersebut. Dia sembahyang tapi dia abaikan. So, kena hati-hati. So, taharah di awal-awal itu perlu dijaga. Dan taharah pula, Imam Ghazali bahagi juga kepada dua. Bila mana dia berwuduk, mengambil wuduk ataupun mandi janabah atau sebagainya, dia kata mestilah wuduk itu sempurna pada zahir, sempurna juga pada batin. Macam mana? Ringkas. Saya boleh buat ringkas, iaitu sama macam sembahyang tadi. Perbuatan wuduk tadi kita basuh pada tempat-tempat yang wajib untuk rukun wuduk. Pada masa yang sama, jiwa kita bermunajat kepada Allah Ta'ala setiap daripada basuhan yang kita basuh. Memang kata Nabi SAW, bila mana kita basuh anggota kita, hendaklah basuhan kita melebihi daripada anggota biasa. Anggota siku dah mesti lebih, ya, tapi tak boleh membasuh. Itu satu hal. Kemudian, ketika kita membasuh setiap anggota yang kita basuh, walaupun tidak ada dalam rukun menyebutkan tentang munajat kita ketika berwuduk, walaupun tak sebut, tetapi ia menyempurnakan batin kita. Contoh, kita masa berwuduk mengambil wuduk basuh muka kita. Ketika membasuh muka kita, wuduk itu akan pada zahir wuduk itu bersih pada muka kita, tetapi pada batinnya ialah wuduk tadi menggugurkan dosa kita. Jadi dengan kita berwuduk, kita sudah menghadap kepada Allah. Ketika kita berwuduk, jiwa kita sudah hadap kepada Allah, tawajuh kepada Allah. Kerana, ya Allah, muka aku ni banyak dosanya, hidung aku, mata aku, ya Allah, jangan kau bakar muka aku dengan api neraka. Kita masuk muka kita, ya Allah, mudah-mudahan Allah ampun dosa pada muka. Kemudian masuk tangan kita, ya Allah, banyaknya dosa tangan aku.
Tak sanggup tangan ini dibakar dalam api neraka. Ya Allah, kau ampunkan segala dosa-dosa tangan aku. Kubur dosa-dosa ini. Dan kau selamatkan aku daripada api neraka. Itu munajat-munajat yang disebutkan. Sampailah kita basuh kaki. Kemudian kita disunatkan untuk baca doa. Semua-semua itu perlu kita buat. Itu yang pertama. Yang kedua ialah berkaitan dengan disebutkan oleh Imam Al-Ghazali ialah pemerhatian dan tips yang kedua untuk mendapatkan sembahyang yang diterima oleh Allah, bukan tidak hanya kepada sah sembahyang tetapi diterima oleh Allah Ta'ala sembahyang yang dikatakan sebagai yang sembahyang yang jaga, dijaga, yuhafidun, menjaga sembahyang. Itu yang kedua. Apa dia? Semua yang ada dalam sembahyang, semua ketika kita takbir sampailah bagi salam, semua yang ada dalam sembahyang itu ada amalan-amalan sunat. Maka dia kata jagalah amalan sunat itu. Kenapa? Dia kata amalan sunat itu menampung kekurangan yang wajib. Jadi jangan kita tinggalkan amalan sunat dalam sembahyang kita. Macam-macam tasbih yang Nabi ajar kepada kita untuk kita baca. Dan kata Imam Ghazali, setiap amalan-amalan solat tersebut seperti tasbih, seperti zikir dan yang lain-lain lagi merupakan adab kita, adab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita melakukan tasbih-tasbih itu dengan penuh penghayatan, dia akan menyempurnakan menyempurnakan sembahyang kita. Jadi kalau kita berdiri, kalau kita rukuk, sekadar rukuk kita dapatlah pahala sah sembahyang pada rukuk. Tapi sempurnanya rukuk apabila kita tengah rukuk kita rasa ya Allah aku ini hamba engkau, aku rukuk. Begitu juga sujud. Ya Allah aku sujud kepada engkau selaku aku ini adalah hambamu yang banyak dosa, yang banyak buat kesilapan, aku ini banyak cacat celah itu, ya Allah ampunkan dosa. Maknanya setiap daripada sembahyang, pergerakan dalam sembahyang kita, amalan-amalan sunat, baca tasbih-tasbih dan zikir-zikir itu jangan ditinggalkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir ialah menjaga ruh solat. Ini kata Imam Ghazali, menjaga ruh solat. Apa ruh solat? Mudah kita kata ialah ikhlas, iaitu menghadirkan hati kita dalam semua pergerakan. Menghadirkan hati kita apa ini? Maknanya kita sembahyang itu mula daripada takbir itu, sebutan Allahu Akbar itu benar-benar terhadir dalam hati kita. Kalau lafaz Allahu Akbar pada mulut saja, tangan kita begitu saja, kita letak, kita tak ingat, tahu-tahu dah bagi salam. Itu akan menyebabkan kita kesempurnaan sembahyang akan rosak. Sebab itu, bila kita dah ada ilmu, bila kita ada ilmu, kita amalkan, kita buat, tuan-tuan, kita akan melihat betapa berbezanya sembahyang kita bila mana kita menjaga hal-hal yang bersifat rohaniah kita. Iaitu kehadiran hati kita setiap pergerakan, setiap yang kita sebut, rukun qauli kita, rukun fi'li kita, apa yang kita sebut, apa yang kita buat, mesti dirasai dalam hati. Kita rukuk, kita terasa kita rukuk. Rukuk itu untuk apa? Untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak akan rukuk melainkan rukuk hanya untuk Allah. Ketika mana kita sujud, kita sujud kita memang semata-mata untuk Allah. Jadi setiap kita sebut Subhana Rabbil Azim ke Subhana Rabbil A'la, terasa yang kita sebut itu maha suci Allah, yang maha tinggi, terasa. Sebab itu sembahyang tuan-tuan tak lama, 5 minit saja kita sembahyang. 5 minit biar dia sempurna. Ingat betul kepada Allah, jangan ingat selain daripada Allah. Ini perlu kepada latihan supaya kita dapat menjaga ruh solat itu. Apabila kita dapat menjaga ruh solat, kita akan Allah Ta'ala akan terima kita punya amal kita, sembahyang kita diterima oleh Allah Ta'ala. Bila Allah terima amalan kita, Allah akan masukkan kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah kata inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar waladikrullahi akbar. Itu yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Jadi sekat itu saja dahulu. InsyaAllah ada masa pada waktu yang lain kita akan sambung kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.